Seo Anita yang bilang. Saya Anita, sekarang mau review Natu Republik yang asli ya. Ini salah satu ciri asli itu, ini ada, nah ini ada di sini, itu ada buat nulisannya gitu, kalau yang pas itu ada. Terus nah ini kalau dipegang itu enak, jadi timbul gitu. Airnya tuh timbul. Ini warnanya hijau. Hijaunya tuh enggak terlalu hijau yang kayak habis ngeprint sendiri gitu. Terus sini enggak ada garis yang menandakan bahwa itu kemasan lama. Emang ada kemasan lama untuk Natu Republik itu, tapi ada juga kemasan lama yang dipalsukan kayak gitu. Jadi isinya keluarnya kemasan lama, tapi isinya tuh nggak sesuai sama Natu Republik yang asli. Nah, terus belakangnya ada luarnya tahun 2019 ya. Karena rata-rata kalau produk cantikan itu 2 tahun, terutama yang Natu Republik ini. Terus di sini ada emblemnya, nah timbul Natu Republik. Terus kalau dilihat dari isinya, itu isinya banyak banget gelombang-gelombang yang kayak air itu, terlihat ya. Ya itu menandakan bahwa dia tuh banyak mengandung air, karena emang bahan dasarnya itu air. Jadi ada juga yang nggak ada gelombang-gelombang kayak ininya, nah itu yang palsu. Terus di sininya juga, sini ada tulisan Natu Republik itu. Nah apa enggak sih, nah tuh ada kan Natu Republik, nah ditutupnya itu ada Natu Republiknya kalau yang asli. Sekarang itu dari segi packaging. Sekarang kita mulai coba buka ya. Ini pas dia ngambil tempat ini. Ini kayak gini. Sekarang kita coba buka. Wanginya udah kecium sih. Ini tuh soalnya ada yang lagi, nah tulisannya Natu Republik ini. Nih ada tulisan Natu Republik. Ini wangi banget sih. Ini kita coba ya. Selamat diambilnya. Nah kita coba kulit. Nah karena dia bahan dasarnya itu air, jadi itu meresapnya. Itu suka banget hasil favoritnya. Tuh, karena bahan dasar utamanya dia itu air, gak lengket juga. Ini banget sih. Wanginya tuh wangi-wangi ya lidah buaya gitu, tapi enggak deh, enggak lebih ke lidah buaya gitu sih. Maaf ya, tangannya hitam. Terus tuh banyak banget kan gelombang-gelombangnya tuh cepat banget kalau digituin. Nah itu tuh salah satu cirinya dia asli. Jadi buat kalian yang membeli Natu Republik itu sebenarnya harus hati-hati juga, karena sekarang itu banyak banget barang palsu, karena kan Natu Republik itu masih banyak, jadi banyak yang palsu. Kalian juga jangan tergiur sama harga yang murah, apalagi di bawah 100, kecuali belinya di Altea. Kalau Altea tuh sekarang lagi diskon ya, kebetulan emang lagi diskon dan harganya 47.000. Tapi kalau misalnya kalian beli Natu Republik yang harganya di bawah 100, itu kayak nonsense.